Spesial di hari pernikahan saya, dia launching ya, Ayang Beb-nya. Lagi berondong kan? Iya berondong, tapi udah lama, itu kan teman saya juga. Udah lama kok, mereka udah dekat itu udah lama. Kan dari lama. Dulu kami sering ke Bali, Sebuingi. Ke Bali itu, kan Bunda dekat beberapa teman ya, kenapa ya kan membuka diri lah biar. Karena Bunda pun udah move on dan Bunda pantas untuk bahagia. Aku bilang Bunda ya kita support yang terbaik buat Bunda. Ketika ada orang yang benar-benar mau sama Bunda, menerima Bunda apa adanya, mencintai Bunda. Dan intinya tidak poligami. Ya kan Bunda? Iya begitu. Jadi kita kayak ngerasa senang sih sebagai teman lihat Bunda bahagia lagi, tersenyum lagi, lihat Bunda jatuh cinta lagi dan sama berondong Bunda kan. Ini benar-benar malam ini kayak benar-benar mereka udah publish gitu. Tapi kan sebelum-belumnya kan kita taunya mereka cuma ya komunikasi karena enggak mau kecium media segala macam pun. Tapi hari ini saya shock. Lihat Bunda pegangan tangan. Aku bilang, "Oh, jadian ternyata." Oh, jadian ya ternyata gitu. Tapi kita udah tahu sih kedekatan mereka, cuma kita enggak nyangka sampai dia sekarang berani di depan umum untuk kayak gitu. Iya, gua berkah mungkin dia, makanya dia bilang, "Semoga gua cepat nyusul ya Allah," gitu kan. Tadi kan dia udah liatin saya dan jadi saksi saya kan. Itu doa-doa kan, mana tahu terkabul ya kan doanya juga, dan dia ganteng lagi laki-laki sekarang. Tapi apapun itu kita doakan yang terbaik ya untuk hubungan Bunda. Dia udah bisa move on, membuka hatinya dengan cinta yang baru, dengan laki-laki yang baru. Ya mungkin ini sebenarnya sedikit berondong ya, tapi kulihat dewasa. Usia itu tidak menjadi patokan untuk orang dewasa atau tidak. Tapi saya lihat ini teman kita ini dewasa banget. Ya sebenarnya ya aku luar ekspektasi ya. Aku gimana bayangin ya, si Kiwil aja nggak mau bawa panty, dia taruh di hotel. Oh nggak bawa sih. Kok ditaruh? Maafkan ya Mbak Panty, bukan ditaruh. Maksudnya berarti dia takut jadi perang sih ini. Ya mungkin dia nggak dia menghargain kali. Atau pentinya yang nggak mau ikut. Atau kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu ini bagaimana. Tapi intinya saya kayak. Kalau Mas Kiwi lihat Bunda pasti saya rasa juga ada rasa sedikit ternyata dia udah punya yang lain. Pasti kayak ada sesuatu hal yang kayak bikin dia juga terkejut gitu. Dia masih belum siap kali. Mas Kiwi masih belum siap lihat Bunda Rohimah bersanding sama cowok lain. Karena mungkin Mas Kiwi pikir kan Bunda Rohimah enggak bisa cari berondong atau cari pacar baru atau cari laki-laki. Jangan salah, Bunda Rohimah banyak yang ngejar. Mas Kiwil, Mas Kiwil maafkan. Ya, jadi Bunda Rohimah itu banyak yang dekat sama dia. Ada beberapa juga kawan-kawan kita dari luar, tapi dia bilang aku mau lokal aja kayaknya. Ya kan dia bebas kan, berkenalan sama siapa aja. Tapi memang dengan batasan-batasan tertentu. Dia juga menjaga nama baik dia gitu. Makanya dia nggak mau publish. Tapi hari ini shock banget dia publish. Rangkaiannya apa lagi sih kak? Rangkaiannya. Oh my god. Nih Bunda. Ada Bunda Rohimah. Bunda sini. Bunda sini. Sini Bunda sini. Ternyata ada Bunda Rohimah. Bunda sini. Standby. Sini aja. Launching sih enggak ya Eva, udah lama ya? Iya udah lama. Aku bilang dekatnya udah lama, tapi hari ini ya karena dia jadi groom, karena kan teman kita, jadi teman ke teman ini. Teman kita kan tadi dari groomnya sekarang. Dan Bunda Rohimah juga ada di sini karena dia tamu spesial saya dan dia jadi saksi pernikahan saya. Jadi ya udah karena satu momen. Sering ketemu ya, latihan. Di latihan. Sering ketemu latihan. Ya begitu deh, mau tahu ya Anda ya?
Penasaran kan Anda kan? Kata Bunda sih. Bunda. Ah? Nanti aku jadi saksi, oke? Okay? Asik. Sebenarnya Bunda bilang bukan launching, tapi karena memang lagi momennya satu aja. Kan dia jadi groom. Ini temannya kita juga, teman saya, Makaran. Dan Bunda juga karena ada di acara ini juga, ya jadinya ya pas ketemu ya udah gitu. Ibaratnya itu karena satu acara, ya mau gak mau tersorot media. Padahal di belakang udah sering dong. Kan waktu kita ke Bali juga ditemanin sama Dese. Waktu dulu kita ke Bali dulu, tapi itu masih berteman-teman ya Bunda ya. Masih berteman. Mama, lihat dia mau ikutin kita. Ini berondongnya. Jauh sama Kiwil, Ma. Emang gak boleh. Ini bener berondongnya. Emang situ doang yang bisa. Ya Allah, ada ikutin. Ya Allah, sekarang Kweli banyak generasinya ternyata. Kita tos dulu dong, Dorohima bener nih, mau nikah. Coba. Ya. Berapa umurnya? Doain aja yang terbaik lah ya. Apa Kiwil mah jauh. Gitu ya. Cakapan ini kemana-mana itu ya. Waduh. Eva gimana, Pak? Lihat mantan madu. Saya bahagia karena teman saya juga yang ini. Oh, temannya. Iya. Doain sama Eva. Iya, kan udah lama, udah waktu. Oh, berarti lu kasih. Ih, Anda penasaran ya? Kan Miss Kira kok kalau cinta. Kan sama Mas Kiwil udah cerai, gimana sih Anda? Iya, udah cerai, udah bebas dong. Gini, intinya Bunda Rohima berhak bahagia. Bunda Rohima berhak untuk membuka hati dan dicintai, mencintai dan dicintai. Dan dia udah move on dari masa lalu yang pahit itu. Mari kita buang masa lalu itu ya. Ente mau ngomong apa? Poel itu ada saingan sekarang ya ternyata ya. Ada yang mengikuti jejaknya. Di Tipa Rohima ya, di orang baik. Jangan kayak Kiwil ya. Amin. Datang, tapi kelakuannya kayak Kiwil, oke? Okay? Oke. Okay. Eva, dukung bareng-bareng. Thank you. Kita dukung bareng-bareng kawan. Kita bahagia dong. Makasih, Eli. Kita doakan cepat nyusul. Ternyata Eli bersaingan. Bunda. Bunda Nematu di mana? Nantilah. Belum. Umurnya berapa sih? Gue mau tahu, kepo banget ya. Bunda. Berapa umurnya? Jangan. Ya umurnya enggak jauh beda lah. Umurnya berapa? Aku 43. Aku kan 50, akhir 35, 15 tahun. Tuh gue cuek, berapa? Enggak jauh beda. 30? 39. Bukan. 28? 40-an. Hah? 40? Awet muda. Lu jangan galek-galek deh. Ini punya gue. MC Instagram dong, ada apa sih ini MC Instagram? Ada apa? Lu coba ya. Ini pas yang Mbak Rohima, ini ganteng banget sih. Jangan dong. Ayo Bunda. Jaga baik-baik dia, oke? Ada pelakor, Bunda, ada pelakor. Kenapa sih Anda pada begitu sama saya? Karena duduk-duduk baru mangaling gitu. Poeli, berarti ini Mbak Rohima konsepnya kayak Nazar sama Musdalifah dulu ya? Enggak dong. Terlalu jauh. Umurnya beda berapa? Beda 3 tahun, 4 tahun ya? Oh, kamu berapa? 40. Kamu? 43. Oh, kamu awet muda banget ya. Jangan dong. Udah dong. Enggak, Mbak Rohima. Dia orang biasa loh. Dia orang biasa. Masih satu generasi lah. Dari orang biasa itu Mbak Rohima nanti masuk itu menjadi artis. Betul. Lawak nanti ya. Aduh, enggak penting kayak masuk TV yang penting ya. Saksi ya kan Eva sama Janu sama Kana sama Karan aku MC-nya. Bu Eli sama Aher juga aku MC-nya. Nanti Mbak Rohima juga sama siapa namanya ini? Siapa namanya? Romi. Sama Romi aku MC juga lagi ya. Tenang aja bisa endorse. Oh gitu. Gratis ya. Iya tenang bisa endorse. Iya. Hah? Oh namanya Romi. Oh iya benar. Romi dan Rohima dong. Oh cocok. Awalnya ini jodoh ya. Benar. Double R ya. Congratulations and celebration. La 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 la. Dukan dong.
Iya, pokoknya kalau ketemu sama dia, kamu harus kebal-kebal okay, iman dan takwa ya. Siap ya, hidup di atasnya. Tapi pemirsa, Mbak, Mbak Rohima naik kelas ya. Amin. Jauh beda lah yang dulu ya. Jauh banget. Beda jauh dong, banget. Beda dong. Harus dong. Harus dong. Gimana kan mukanya mirip gue. Iya benar-benar. Naik kelas berapa? Kita satu pesawat sama Mas Kibil kemarin. Oh gitu? Dia mesra banget sama perempuan. Ih, gak peduli lagi. Gak peduli. Gak peduli. Tapi ini pertanyaan nih. Kayaknya Anda dia yang cemburu deh kayaknya. Mbak Rohima, aku mau nanya. Anak-anak setuju gak? Alhamdulillah sih si Abang, Abang udah tahu. Oh, Abang udah tahu. Yang gede. Yang gede. Yang kecil. Yang si kakak masih adek, masih agak-agak Bunda agak-agak masih menyelam-menyelamin lah. Manggilnya apa? Oh, masih Om, Paman. Dia pikir kayak mana belakang karena belakang itu. Abang sih kalau Abang gini, pokoknya yang terbaik buat Bunda dan merasa Bunda merasa nyaman, merasa bahagia sama dia ya udah. Tapi jangan pegangan muka kali biasa aja. Kok gitu sih? Cemburu iri deh. Lama-lama gue mau Kiwil deh. Silakan. Sok aku. Udah. Amin. Salah ya. Ya, tadi salaman aja biasa kayak kita sapa-sapaan. Kamu titip pesan ini. Oh. Jaga mantan istrimu. Tapi tadi Koeli, tapi tadi pas ketemu Mas Kiwil mukanya agak emosi. Oh gitu. Agak maju dirinya. Emang udah maju. Oh iya. Tapi dia sedikit apa lu takut dari Kiwil, masih dia takut dari Kiwil. Oh gitu. Iya, takut. Bro jangan takut ke Bapak deh. Iya. Jodohnya Mbak Rohima kamu. Iya, doain ya. Doain ya. Kamu sama Mbak Rohima jangan lihat masa lalunya ya. Masa lalu itu menjadi pelajaran jadi masa depan. Yang penting gini, kita lagi proses bijak dulu, sekali. Lagi proses. Enggak, ini pemirsa Po Eli sok bijak, padahal dia udah 5 kali. Ini sok bijak banget. Kan gua bilang, kegagalan bukan jadi masalah buat gua. Iya. Lalu jangan dilihat-lihat terus masa lalunya. Lihat sekarang masa depan. Iya. Masa lalu untuk masa depan. Hidup Po Eli. Hidup Po Eli. Hidup Po Eli. Eva, nah, Eva gue cantik gak? Cantik banget. Kalahin gue. Iya. Kalahin gue ini mak kayak kalah-kalah pengantin. Bajunya mahal banget, 10 juta ini. Wah wow, buat Eva ya. Enggak, tapi ini pembahasannya bukan baju poinnya tapi Mbak Rohima dan juga calonnya. Iya. Kita bayar dulu, kita bayar. Oke. Eva juga selamat, Maya. Selamat. Yuk kita makan.